Sinopsis buku harian seorang istri tanggal 29 Mei hari ini. Pada saat itu ada seorang wanita yang sedang bepergian dengan mengendarai angkutan umum. Tanpa diduga ada beberapa orang yang ingin berbuat buruk kepadanya. Wanita tersebut pun berusaha menghindar dari kejahatan tersebut dengan turun dari angkutan umum tersebut. Namun orang-orang tersebut tetap berusaha mengejar wanita itu dan hampir berhasil menangkapnya. Tanpa diduga Pasa melihat kejadian tersebut dan segera menolong wanita tersebut. Siapakah wanita tersebut dan apakah akan bisa bersahabat dengan Pasa? Kita nantikan kelanjutannya malam ini.